Fakulti Pergigian Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Perjuangan pemeliharaan fosil gigi gajah purba yang diperolehi di Gua Batu Kapur Kuping diteruskan ke makmal ini. Dr. Azmi yang teruja dengan projek fosil gigi Stegodon telah membuat replika gigi haiwan purba ini bersama pasukannya. Bahan yang digunakan adalah sama dengan pembuatan gigi palsu kerana bahan pergigian merupakan satu alternatif terbaik bagi menghasilkan replika fosil gigi. Bahan pergigian telah digunakan dalam bidang paleontologi dan arkeologi sejak lebih 50 tahun yang lalu. Satu kelebihan bahan pergigian ni adalah memang dari segi akurasi, ketepatan tu memang amat penting untuk menghasilkan bahan pergigian sebab selalunya crown atau gigi palsu yang kita nak hasilkan ni dia sangat kecil. Jadi kita tak boleh gunakan bahan yang boleh mengembang atau mengecut dengan banyak. Jadi kita boleh kata less than 1% lah. Kalau ada pengembangan atau pengecutan pun, bahan tu dia tak boleh lebih 1%. Dengan pengalaman membuat gigi palsu yang memerlukan ketelitian yang tinggi, ia banyak membantu Dr. Azmi dan pasukannya menghasilkan replika fosil gigi gajah purba berusia 31,000 tahun ini yang mempunyai alur-alur yang sangat halus. Dan model yang kita hasilkan juga menggunakan stone atau bahan gypsum juga dia tak banyak berbeza lah dari segi dimensi dia, dia takkan banyak perubahan. Jadi kita boleh katakan dia sangat tepat lah, dia punya rupa bentuk, size dan dimensi dia tu dengan fosil yang sebenar. Walaupun mempunyai fosil yang asli dan satu acuan lengkap yang dibuat dalam gua, duplikasi replika dihasilkan bagi tujuan penyelidikan, pameran, pembelajaran dan pengajaran. Bahan silikon tu contohnya dia memang satu bahan yang stabil. Kita panggil dimensional stability dia tu sangat bagus. Jadi kita boleh simpan bahan acuan tu dengan lama. Replika dan acuan yang terhasil adalah sangatlah penting demi penerokaan mendalam ke dunia gajah purba yang dikaji. Satu kepentingannya proses pengambilan acuan dan penghasilan model ni adalah sebab kita dah decide, kita akan keluarkan model ni satu. Jadi kalau kita tak ambil acuan ini, ada kemungkinan bila kita ekstrak keluar, fosil tersebut akan rosak. Jadi acuan tu mungkin satu-satunya reference atau kita kata sumber rujukan yang kita ada bila kita nak buat kajian lanjut. Jadi acuan tu ada penting untuk kita punya bahan simpanan untuk kita membuat kajian rupa bentuk, morfologi. Jadi silikon model ni sekarang dah jadi kita punya master impression. Jadi kalau kita nak produce lagi atau duplicate lagi model ni atau khas tegurnya ni, kita boleh tuangkan gypsum, bahan gypsum sebenarnya berbanyak kali yang kita nak. Ni macam ni kan? Manakala Dr. Noliza dan pasukannya pula perlu membuat pengemijan terhadap fosil gigi gajah purba berkenaan menggunakan cone beam computed tomography supaya dapat membuat pengecaman struktur dalaman fosil gigi tersebut bagi membantu menganggarkan umur biologinya. Kita tak boleh tegakkan. Sebenarnya gigi tu macam ni. Saya bila dah pulang daripada gua, fosil tu terus dibawa ke sini. Saya scan dengan kita buat pengimejan 3D tu. Daripada hasil pengimejan 3D tu, saya reconstruct atau saya buat pembentukan 3D dan saya analyse
sampai berapa pembentukan gigi tu sewaktu gajah itu mati. Jadi dari situ tu banyak dia punya struktur-struktur gigi tu yang boleh kita tengok walaupun dia masih di dalam batu waktu kita bawa ke sini. Okey, dari segi radiologi, dia punya kita panggil kepadatan struktur enamel dia, yang kalau gigi kita yang atas sekali yang kita nampak tu, dia punya kita sebut sebagai radio density. Bila masuk dalam X-ray, dia punya radio density tu sama. Kalau gigi manusia nampak layer lapisan atas tu putih, gigi stegodon pun nampak lapisan atas dia putih dan bawah dia tu kurang sikit dia punya putih atau dia punya radio density tu. Dekat manusia pun sama, cuma bentuk dia je yang berbeza. Di samping itu, Jabatan Geologi juga menganalisa fosil menggunakan mesin microcomputer tomografi bagi memperolehi imej 3D yang beresolusi tinggi. This is the 3D created. Let me enlarge. This is the tooth and the sediment. Yeah. Then how we extract or we pisahkan, kita pisahkan dia dari sediment tu. Then this is how it likes. Tengok gigi ni, dia ada lebih kurang enam wages pada kawasan permukaan kunyanya. Dan biasanya ini merupakan gigi susu yang kedua bagi anak gajah. Dan kebanyakannya gigi susu ini, dia dekat depan dia ada satu struktur yang dinamakan mesoconstrictions. Jadi kalau kita tengok di sini ya, kalau kita dah agree, ya, we have agreed that this side is mesial, the this side is distal, and di sini adalah occlusal pembukaan dia kan. Jadi kita boleh setuju lah bahawa ni adalah gigi sebelah atas kiri. Kiri. Kalau 2 tahun yang kita suggestkan tadi, sepatutnya ada kesan-kesan hakisan sekitar 50 mm. Tapi bila kita rujuk kepada gigi ni dan juga fosil asal, ya, tak ada kesan yang menunjukkan gigi ni telah digunakan. Kemungkinan umur gigi ni dalam kosong tahun ataupun masih belum dilahirkan. Masih lagi di dalam perut ibunya. Tapi kita berdasarkan kepada akar tidak terbentuk dan juga gigi ni masih develop lagi, masih berkembang lagi. Masih tumbuh lagi. Akar kadang-kadang tak ada pun. Akar sudah eroded. Mungkin dia dah hilang akar. Dia musnah. Sebab dia dah berada lama dalam gua. So dia mungkin terdedah kepada hakisan. So stegodon ni, kita boleh cakap dia more related kepada gajah-gajah Asia. So berdasarkan benda ni, apa yang kita boleh, kita kena tengok data-data untuk untuk gajah Asia, itu Elephas maximus. Eksplorasi Gua Batu Kapur Gopeng diteruskan oleh Dr. Rose, Shen, Dr. Nurliza, Dr. Azmi dan beberapa pihak lain, termasuk Amir Hakim Amiruddin, pelajar ijazah sarjana Jabatan Geologi Universiti Malaya. Semasa ekspedisi ini, beberapa fosil gigi lain seperti orang utan, badak, seladang dan harimau bintang telah dijumpai. Dari sini saya sudah dapat nampaknya ada ciri-ciri bagi gigi orang utan. Kenapa penting penemuan ini, Chen? Penemuan ini sebab dia adalah dari orang utan. Dan orang utan ni telah pupus dekat semenanjung Malaysia. Hanya dijumpa dalam pulau Sumatera dan Borneo saja. Jadi perjumpaan binatang yang sudah pupus dekat semenanjung Malaysia ni amatlah penting sebab dia dapat memberitahu apakah jenis binatang yang ada dalam semenanjung Malaysia pada masa lampau. Ya, yang hidup mungkin bersama-sama dengan stegodon ataupun binatang yang sudah pupus. Zain? Ya? Zain? Ya, saya datang. Nanti cuba tengok ni. Okey, ada apa jumpa? Ya. Besar.
Ini gigi badak. Dan kalau tengok ciri permukaannya, dia di gigi geraham ataupun geraham kecil dari rahang atas. Dia mungkin badak raya ataupun badak Sumatera, badak sempu. Dekat sini kita dah pernah jumpa ke, Sen? Kalau badak tak ada jumpa, tak pernah. Tak pernah dekat sini. Jadi ini rekod yang pertama bagi tempat ni. Ya. Ketika ini, aktiviti penyelidikan yang diketuai oleh Dr. Rose, dana dibiayai sepenuhnya oleh Universiti Malaya. Namun begitu, kekurangan dana akan terus menjadi kekangan utama dalam meneruskan usaha murni menyelamatkan harta intelek negara. Kajian sebegini sememangnya memerlukan kos yang tinggi. Sekiranya ada pihak yang boleh tampil membantu dan memartabatkan bidang prasejarah ini, nescaya Malaysia juga mampu mencipta nama dalam pemeliharaan warisan dunia. Untuk kembalikan masa lampau adalah mustahil. Tetapi untuk tidak mengulangi sejarah kemusnahan yang dialami dunia prasejarah, usaha penyelidikan saintis seperti mereka ini harus disokong dan didukung. Dia merupakan satu peluang yang memang unik bagi Malaysia tahu prasejarah bagi negara kita. Kalau semua tempat ni dilombongkan, dia seumpamanya kami pergi satu perpustakaan ataupun masuk museum, kami bakar semua buku, bakar semua artifak. Jadi kami tidak ada peluang nak tahu apakah sejarah alam semula jadi dekat negara kita ini. Memang sayanglah.